Ya, bukan hanya marak di jalur lintas Sumatera, kini bajing loncat beraksi juga di jalanan ibu kota. Di antaranya bajing terekam meloncat ke sebuah pick-up dan menggondol tabung gas melon. Direkam pengendara di belakangnya, seperti ini. Pencurian yang beraksi bak bajing meloncat di Jakarta Utara. Nekat, pelaku menggasak dua tabung gas melon dari sebuah pick-up. Di tengah kemacetan dan keramaian jalanan, ruas Yos Sudarso Tanjung Priok. Saat lancarkan aksi, bajing loncat di ibu kota ini beraksi tak sendiri. Disebut rekannya menunggu di seberang jalan, bersiap tancap gas melarikan diri. Disebut bukan baru sekali beraksi. Rabu malam, polisi sebut masih dalami aksi pencurian di jalanan ini. Kita juga belum mendapatkan laporan dari pemilik kendaraan yang ada tabung gasnya. Itu pun kita tidak mesti menunggu laporan polisi, tapi kita akan melakukan penyelidikan dari CCTV, dari gambar-gambar visual yang kita maksimalkan untuk mengidentifikasi pelaku. Bajing loncat atau bajilo merupakan sebutan untuk pelaku pencurian. Biasanya menyasar truk atau pick-up di jalanan. Biasanya bajing berloncatan dan menggasak sasaran saat kendaraan tersendat, ditanjakan atau kemacetan. Faktanya, bajiro kini sudah beraksi di ibu kota. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.